Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemuliaan Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengukur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Sama di Sumatera Utara terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Bensin. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah. Peristiwa penganiayaan sebenarnya terjadi pada tanggal 11 Januari 1965, kemudian di sekitar subuh BTI Desa Kanigoro menduduki yang terletak tidak jauh dari kota Kediri melawan pemerintah. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center Sulajono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai di dalam beberapa PKI orang ini, guru, juga terjadi mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan palsu. Pada tahun yang sama di Sumatera Utara terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Bensin. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah, dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini seorang petugas Peltu Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Ini adalah melakukan tugas oleh sementara itu PKI untuk sebenarnya gerakan 30 pada bulan Desember 1964.
Sementara itu terungkap adanya dokumen atas tentang rencana perebutan kekuasaan Cina Chuen Lai yang akan dilakukan oleh PKI melancarkan tuntutan pembentukan. Namun oleh PKI dokumen itu dikatakan palsu agar buruh tani dan malah mersembalik bahwa fitnah itu sengaja tuntutan disebarkan PKI oleh lawan politiknya dukungan, yaitu Partai Merubah yang dari pimpinan angkatan dalam hal ini Khairul Saleh dan Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Juga dokumen yang semacam sebalik pernah tersiar menjelang pemberontakan PKI Madiunan Jenderal tahun 1948 menolaknya, yang juga disanggahnya, namun kemudian terbukti benar. Pembentukan angkatan kelima akan menimbulkan dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, pengawasan kekuatan Partai Komunis Indonesia PKI membentuk biro khusus pada tahun 1964 tidak lepas dari kesanggupan Chou Enlai. Biro khusus ini yang adalah melaksanakan tugas oleh pimpinan PKI untuk menyusun gerakan 30 September 1965. Sementara itu pula, pembentukan atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Chou Enlai, senjata dari PKI melancarkan tuntutan pembentukan angkatan kelima, kekuatan bersenjata, yaitu agar buruh tani dipersenjatai dalam gerakan 30 September. Tuntutan PKI ini tidak mendapat dukungan karena kecuali dari pimpinan angkatan yang udara mau Auri, Menteri Panglima Angkatan Udara dan Omar juga Dhani. Karena PKI selalu mencurigai sebaliknya angkatan darat, Menteri Panglima Angkatan Darat kekuatan jenderal yang akan menentangi perjuangan secara PKI tegas menolaknya. Sebagaimana pengalaman sejarah peristiwa Madiun, pembentukan angkatan kelima akan menimbulkan kerutan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia. Seiring dengan isu ini, dengan gencar perlu dicatat adanya dokumen Gilbert. Gagasan ini sebenarnya konon tidak lepas dari PKI kesanggupan Chou Enlai di rumah yang menjanjikan 100.000 pucuk senjata ringan itu secara cuma-cuma muda rakyat. Gilchrist dalam kenyataannya kemudian Inggris, meskipun pembentukan angkatan yang ternyata tidak palsu terwujud, itu tersebut namun pemberian senjata dari RRC ini tidak terlepas dari penyusunan kekuatan bersenjata Dewan yang digunakan oleh PKI dalam gerakan 30 September 1965. Karena sikap pimpinan Angkatan Darat yang tidak mau mendukung tuntutan-tuntutan PKI tersebut, dan juga karena PKI selalu mencurigai pimpinan Angkatan Darat sebagai kekuatan utama yang akan merintangi perjuangan PKI, sebagaimana pengalaman-pengalaman sejarah peristiwa Madiun tahun 1948, maka diciptakan isu Dewan Jenderal yang dikatakan akan melancarkan kup. Seiring dengan isu ini, dengan gencar tersiar adanya dokumen Gilchrist yang konon menurut versi PKI ditemukan di rumah Bill Palmer sewaktu rumah orang Amerika itu diobrak-abrik pemuda rakyat. Gilchrist adalah duta besar Inggris dan dalam dokumen yang ternyata palsu itu tersebut kata-kata "Our local army friends" yang kemudian diinterpretasikan sama dengan Dewan Jenderal.
Maaf, Kawan Edit, ada telepon. Bagaimana, Profesor Hu? Menurut Profesor Hu, keadaan kesehatan Paduka Yang Mulia Bung Karno cukup kritis. Tentu saja bukan berarti tidak ada kemungkinan sembuh. Tapi dua kemungkinan yang terburuk akan bisa menimpa Paduka, yaitu kemungkinan lumpuh atau meninggal. Menurut Profesor Hu, keadaan kesehatan Paduka Yang Mulia Bung Karno cukup kritis. Tentu saja bukan berarti tidak ada kemungkinan sembuh. Tapi dua kemungkinan yang terburuk akan bisa menimpa Paduka, yaitu kemungkinan lumpuh atau meninggal. Yang penting halal. Soal beras, soal dunia. Soal kedudukan, soal dunia. Kok lewat depan, pintu samping dikunci. Dapat berapa liter, Mo? Seperti biasanya. Dalam keadaan seperti kita harus lebih dekat. Dan jangan biarkan kita hanya mengeluh. Tuhan justru harus kita bertekun. Juga jangan takut kepada ancaman. Beras sekarang mahal sekali, Pak. Lalu apa saya mesti jual harga diri saya dengan beras? Masuk solusi. Sekarang ikut-ikutan beras akan biar naik pangkat, naik golongan. Kok marah? Insya Allah anak-anak kita yang akan menegakkan kebenaran. Beras sekarang mahal sekali. Lalu kalau jatah beras kita perlu menerus akan hancur di mana-mana. Lama-lama kita bisa manusia makan tidak yang penting halal. Seperti putra Nabi Nuh. Soal beras, soal dunia. Soal kedudukan, soal dunia. Mana lagi? Hanif akan jadi. Kok lewat apa? Depan? Pintu samping dikunci, Bu. Dapat berapa liter, Mbok? Seperti biasanya, Bu. Dalam keadaan bobrok seperti sekarang ini, kita harus lebih dekat kepada Allah. Dia akan menjadi. Dan jangan biarkan kita hanya antara pemuda-pemuda. Iman justru harus kita perangku negeri ini dalam kehidupan. Jangan mudah terbujuk oleh apapun. Membersihkan juga jangan takut kepada ancaman yang kotor oleh kemunafikan. Sopsi. Salah semua itu. Oleh slogan-slogan sekarang yang menyesatkan kita yang memenangkan peperangan ini. Insyaallah anak-anak kita. Insya Allah anak-anak kita yang akan menikahkan kemarahan di sini.
Saya yakin komunis dan kaum materialis akan hancur di mana-mana. Manusia tidak akan mampu selamanya bersombong seperti putra Nabi Nuh. Tidak lama lagi planet akan jadi orang bikin sinar pertanian. Insya Allah dia akan menjadi salah seorang di antara pemuda-pemuda yang akan membangun negeri ini dalam kehidupan, membersihkan udara negeri ini yang kotor oleh kemunafikan, oleh syirik, oleh slogan-slogan komunis yang menyesatkan dunia. Astagfirullah. Hei, jangan berantem. Hei, lo mau ngasih, lo mau ngapain? Jangan, lo. Satu-satu. Ya. Ini bocah berarti ini tinggi banget sih lagi lo. Lawan kita.
Pokoknya Baris harus mencari. Kawan Sam, sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan dan sangat gawat dalam sejarah perjuangan partai. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan membiarkan. Inilah kita saatnya kita merebut kekuasaan. Karena kehilangan kekuasaannya. Setelah kita harus lebih cepat. Berapa lama lagi, Sam? Kurang dua bulan lagi. Angkatan darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner sampai tuntas habis. Jadi sekarang betul-betul tinggal masalah waktu. Siapa cepat dapat. Menurut siapa naik cepat selamat. Isu Dewan Jenderal yang berhasil kita hembuskan. Kita tidak boleh meleset terus dalam menentukan segala sesuatu. Sampai masyarakat kontak seluruh perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Sementara itu, segeralah menyusun kekuatan. Karno, kumpulkan semua anggota biro khusus baik pusat maupun daerah. Pers harus mutlak kita kuasai. Kawan Sam, saya optimis. Sekarang kita sedang memasuki tahap yang paling menentukan dan sangat gawat dalam sejarah perjuangan partai. Betul optimis. Jangan harap jenderal-jenderal kapitalis itu akan membiarkan kita atau partai hidup begitu Bung Karno kehilangan kekuasaannya. Pemuda-pemuda kita setelah 5 Oktober nanti, berapa lama lagi, Sam? Mereka semua kurang 2 bulan lagi. Angkatan darat pasti akan mengganyang semua kekuatan progresif revolusioner sampai tuntas habis. Tapi saya ragu. Jadi sekarang betul-betul tinggal masalah waktu. Dekat seperti perkiraan. Siapa cepat dapat. Siapa tepat selamat. Cepat atau lambat. Kita tidak boleh meleset dalam menentukan segala sesuatu. Cepat atau lambat, jenderal-jenderal kontak seluruh perwira yang berpikiran maju yang mendukung kita. Saya tidak ingin kalah. Segeralah menyusun kekuatan. Kemungkinan kumpulkan semua anggota biro khusus baik pusat dan memperoleh kesempatan yang baik pada hari 5 Oktober nanti. Pada saat itu mereka akan mampu menghimpun kekuatan secara maksimal. Saya yakin sekali. Dan saya tidak menghendaki hari itu tiba untuk mereka. Saya betul-betul optimis. Semua perwira yang saya bina kesadaran politik. Satu detik pun kita tidak boleh kalah. Optimisme yang sama. Hubungi kawan-kawan. Pemuda-pemuda kita sedang berlatih keras di lubang buaya. Mereka semua semakin keras dari hari ke hari. Halo. Juga mereka semakin kuat. Untung di sini. Waktu ke waktu. Seperti ajang bagi Nikolim dengan antek-antek ini. Kawan Ketua Edit berpesan agar gerakan-gerakan yang akan kita lancarkan harus bersifat kepakatan. Dan akan merupakan gerakan militer. Dua, cepat atau lambat adalah para ajal itu pasti datang yang tergabung dalam apa cepat yang atau lambat jenderal-jenderal itu terus menghimpun kekuatan atau tokoh-tokoh saya tidak ingin kalah cepat yang komunis tukupi. Kemungkinan kup yang akan mereka tidak, lakukan gerakan ini akan memperoleh kesempatan yang baik pada instalasi, hari instalasi 5 Oktober nanti seperti Telkom pada saat RRI, itu mereka RRI, akan mampu menghimpun lain. Kekuatan secara maksimal untuk memimpin dan gerakan saya tidak menghendaki hari itu tiba untuk mereka. Tiga orang calon satu detik pun kita tidak boleh kalah. Yang terdiri dari perwira-perwira berpikiran maju. Letnan Kolonel Untung, Komandan dari Resimen Cakrabirawa. Halo. Kolonel Infanteri Untung di sini. Komandan Brigif 1, Kodam 5 Jaya. Dan Mayor Udara Suyono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan. Kawan Ketua Edit berpesan agar gerakan-gerakan yang akan kita lancarkan harus bersifat terbatas dan akan merupakan gerakan militer. Dua, sasaran utama gerakan adalah para jenderal yang tergabung dalam apa yang dinamakan Dewan Jenderal dan atau jenderal-jenderal atau tokoh-tokoh yang anti partai yang komunis tukupi. Ketiga, gerakan ini harus menguasai instalasi-instalasi vital seperti Telkom, RRI, PTT, Kereta Api, dan lain-lain. Untuk memimpin gerakan, kita sepakat mengajukan 3 orang calon. Sudah kawan Sam. Yang terdiri dari perwira-perwira berpikiran maju, yaitu Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion dari Resimen Cakrabirawa, Kolonel Infanteri Latif, Komandan Brigif 1, saya ingin kawan Sam lebih dulu dan Mayor Udara Suyono, Komandan Pasukan Pengawal Pangkalan Udara. Ada koreksi? Dan tidur semalam. Tuh mereka bubar. Tapi bagaimanapun, semuanya tergantung pada perkembangan kesehatan Bung Karno. Sesuai Ketua Edit, semua akan berusaha agar apapun dan bagaimanapun keadaannya tetap menguntungkan kita. Tempatnya sudah pasti. Dan kita sudah akan melalap setiap kesempatan yang lewat. Tapi yang penting, dari kita Kawan Edit bisa mengusahakan sedemikian rupa. Tidak ada. Agar pada 17-an nanti, Bung Karno tetap berpidato, bagaimanapun sakit beliau. Karena sudah Kawan Sam.
Sudah, jenderal-jenderal kabir itu pasti akan lebih sigap lagi bekerja. Sebelum Ketua Edip berkomentar, saya ingin kawan sama lebih dulu menilai karya saya. Presiden, pemimpin besar revolusi, Bung Karno, akan memberikan amanat. Hidup Bung Karno! Hidup! 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 Sesuai Ketua Edip, semua akan berusaha agar apapun dan bagaimanapun keadaannya tetap menguntungkan kita. Beras dari Dek Gunawan dan kita akan mengalap setiap kesempatan yang lewat. Saya tidak bicara soal beras. Tapi yang penting kita harus bisa mengusahakan sedemikian rupa. Bung Karno sedang dihabisi. Negeri ini sedang dihabisi. Bung Karno tetap berpidato. Komunis bergerak seperti setan yang karena tidak kelihatan. Jenderal-jenderal kabir itu pasti akan bersikap lagi. Selanjutnya, Paduka Yang Mulia Presiden, pemimpin besar revolusi, Bung Karno, akan memberikan amanat. Habis sama sekali. Saya sudah bilang kemarin, beras dari Dek Gunawan sudah habis. Saya tidak bicara soal beras. Saya bicara soal negeri ini. Bung Karno sedang dihabisi. Negeri ini sedang dihabisi. Komunis bergerak seperti setan yang tidak kelihatan. Saya ingin mendapatkan penjelasan dari Tuhan. Bukan berarti saya meragukan mengenai Tuhan. Dari mana Tuhan mendapat info mengenai hal ini? Terus terang saya harus mengemukakan kekhawatiran saya demi perjuangan dan masa depan. Bukan tidak mungkin isu itu sengaja diciptakan lawan kita sendiri dengan tujuan memancing kita sehingga kita dipaksa konfrontasi secara langsung. Belum membahas hal lain. Saya minta ketua menguraikan isu Dewan Jenderal secara terima kasih. Silakan, Kawan Nyono. Sebelum saya menanggapi, saya sama satu persatu mengenai apa yang dikemukakan oleh ketua secara gamblang. Kalau begitu barangkali saya ingin mendapatkan penjelasan dari pertanyaan. Ketua. Bukan berarti silakan. Saya meragukan mengenai Dewan Terima Jenderal. Kasih. Dari mana ketua mendapat info mengenai hal itu? Untuk menyingkat waktu, terus terang saya harus mengemukakan kekhawatiran saya demi perjuangan pertanyaan dan masa pertama, depan partai. Sama dengan pertanyaan kawan Bukan tidak mungkin. Sakirman. Isu itu sengaja diciptakan lawan kita sendiri dengan apakah tujuan memancing-mancing kita dan yang sehingga penting, kita dipaksa konfrontasi sudah secara cek kebenarannya. Pertanyaan kedua, sebelum membahas hal lain, hal yang saya minta ketua menguraikan isu Dewan Jenderal secara sudah pernah terpilih. Dibicarakan dalam rapat Dewan Harian Politbiro dan bagaimana pertimbangannya? Yang terakhir, saya ingin minta agar ketua yang terhormat menguraikan secara lengkap mengenai perimbangan kekuatan nanti, terutama apabila nanti perwira-perwira yang progresif revolusioner perwira-perwira kita Sakirman. Bertindak mendahului Dewan Jenderal. Kalau begitu barangkali Kawan Sanusi masih punya pertanyaan. Silakan. Terima kasih. Untuk menyingkat waktu, saya hanya akan memukakan pertanyaan-pertanyaan pokoknya saja. Pertanyaan pertama, sama dengan pertanyaan kawan Insinyur Sakirman, yaitu mengenai info Dewan Jenderal. Saya kira apakah sumbernya dapat saya dipercaya? Perlu mengatakan. Dan yang lebih penting, kesetiaan macam apakah bagaimana? Hal itu sudah dicek kebenarannya diberikan setiap anggota. Pertanyaan kedua, dalam rangka apakah hal yang serius serta menyangkut masa depan partai ini keselamatan sudah pernah dibicarakan dalam rapat Dewan Harian Politbiro dan bagaimana pertimbangannya?
Dan saya kira tidak. Saya yakin semua yang terakhir, hadir di sini pasti memahami. Saya ingin minta agar ketua yang terhormat menguraikan secara lengkap mengenai perimbangan kekuatan ABRI, terutama apabila nanti perwira-perwira yang progresif revolusioner, perwira-perwira kita, saya harus bertindak mendahului Dewan Jenderal. Bahwa hari-hari besok ini betul-betul menyangkut nasib dan masa depan hari-hari partai. Hari-hari tindakan. Terima kasih. Hari ini harus kelar ya. Kalau perlu lembur sampai malam. Baik, Pak. Saya kira saya tidak perlu mengatakan kesetiaan macam bagaimana seharusnya diberikan setiap anggota dalam rangka meyakini serta menjunjung kebesaran partai, keselamatan partai, dan masa depan partai yang adalah di atas segala-galanya. Sudah tentu sumber info Dewan Jenderal saya tidak kira hanya satu. Tidak. Saya yakin saya kira semua yang hadir di sini pasti memahami bahwa ada saat-saat bersebab kalau ada saat-saat berbicara, kita tidak punya lagi ada badan saat-saat yang bisa dipercaya. Hari laporan mengenai hal ini saya harus mengatakan yaitu bahwa hari-hari besok adalah hari-hari sudah tindakan. Tentu akan dilakukan langsung kepada kepalanya, yakni Subandrio. Dan dalam rangka tukar-menukar informasi, pihak PNI Alisastro Amijoyo juga sudah saya beritahu. Tapi yang paling penting, hari ini harus saya bayar. Minta kalau kawan-kawan lembur sampai malam, bisa menahan diri supaya jangan serba ingin tahu. Ini semua demi keadaan darurat kelak bila terjadi sesuatu di luar rencana kita. Tidak semua orang mampu menahan siksaan tetap mulut dan tidak membocorkan nama-nama. Sudah tentu sumber info Dewan Jenderal tidak hanya satu. Tapi saya kira Badan Pusat Intelijen BPI harus dapat dipercaya. Sebab kalau tidak berarti kita tidak punya lagi badan yang bisa dipercaya. Laporan mengenai hal ini saya terima dari kepala stafnya. Karena itu saya tidak berani menyebutkan Sutarto nama-nama perwira yang berpikiran maju. Pengecekan atau sudah penjelasan tentu akan dilakukan langsung kepada kepalanya yang terakhir. Dan dalam rangka tukar menukar secara informasi, umum saya berani menyatakan ya PNI bahwa pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata umum yang paling penting oleh kekuatan saya minta kawan-kawan bisa menahan diri. Jadi pengaruh supaya kita di Jawa Barat baik tahu. Kecuali di daerah Jakarta Raya, ini semua demi keadaan darurat adalah di Jawa Tengah. Terjadi sesuatu di luar rencana kita. Tidak semua orang mampu menahan siksaan. Ada faktor yang menguntungkan kita. Mulut dan karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal, yaitu antara Nasution dan Yani tentang waktu pelaksanaan perebutan kekuasaan. Sementara Alri dan Akri dapat kita netralisir karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan intern mereka sendiri. Sementara Auri akan membantu memberikan fasilitas. Maaf, interupsi. Karena itu saya apakah tidak berani menyebutkan nama-nama perwira yang berpikiran maju sukses atau penjelasan detail lainnya sehubungan dengan pertanyaan yang terakhir. Di Jawa saja. Terima kasih. Secara umum saya berani menyatakan kunci kemenangan pengaruh partai di kalangan angkatan bersenjata siapa bisa umumnya Jawa dicerminkan oleh kekuatan partai di daerah itu. Lihatlah, jadi pengaruh RRI kita di Jawa, Jawa adalah baik yang praktis kecuali di daerah Jakarta Raya di luar Jawa. Dan yang terbaik adalah Jawa di Jawa Tengah. Mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Kecuali Jawa, ada faktor yang menguntungkan kunci. Karena ada ketidakkompakan di kalangan Dewan Jenderal ini, yaitu antara Nasution dan Yani tentang waktu pelaksanaan. Saya akan membacakan pokok-pokok kesimpulan. Sementara Alri dan Akri dapat kita netralisir karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan intern mereka sendiri. Sidang sementara sepakat Awi akan membantu memberikan fasilitas Dewan Jenderal. Maaf, lebih baik kita mengadakan aksi mendahului dalam bentuk operasi militer suatu aksi akan serta membentuk sukses Dewan Revolusi guna kalau mengganti Kabinet Wikora. Dilakukan di Jawa saja. Kedua, terima kasih. Menetapkan pembagian kerja. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Soal-soal yang berhubungan dengan operasi siapa bisa militer menguasai Jawa, termasuk itulah yang menang. H dan jam D-nya. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, komposisi maka Dewan mereka Revolusi gagal. Diserahkan kepada Dewan Jawa Harian Politbiro adalah C kunci. Pengelompokan belum kader-kader kita tutup sidang Politbiro ini yang diperluas. Ya yang diperluas, Jawa diserahkan kepada kawan Sudirman. Saya akan membacakan pokok-pokok kesimpulan D yang telah kita penentuan sepakati. Penentuan tenaga cadangan sebanyak 2.000 orang diserahkan pertama kepada kawan Nyono, termasuk
sidang koordinatornya untuk terhadap kemungkinan grup Dewan Jenderal, lebih baik kita mengadakan aksi mendahului dan dalam bentuk supaya operasi militer serta membentuk Dewan Revolusi sesuai dengan mengganti Kabinet Wikora. Kedua, menetapkan pembagian kerja sebagai berikut. A. Soal-soal yang berhubungan dengan operasi militer, termasuk penentuan hari H dan jam D-nya, diserahkan kepada ketua. B. Soal-soal politik, terutama komposisi Dewan Revolusi, diserahkan kepada Dewan Harian Politbiro. C. Pengelompokan kader-kader untuk dikirim ke daerah-daerah, terutama luar Jawa, diserahkan kepada kawan Sudisman. Ini juga sama. D. Penentuan tenaga cadangan sebanyak 2.000 orang diserahkan kepada kawan Nyono, termasuk koordinatornya untuk dilatih di Lubang Buaya. Tunggu. Dan semua supaya di pos masing-masing, menunggu instruksi lebih lanjut sesuai dengan perkembangan. Aduh, anak mama bukan main. Sudah, cakep. Apanya gak ada, Mia? Adek mau bintang di dada. Oh, mesti berjuang dulu, baru boleh dapat bintang. Tapi boleh Via buatkan besok, kalau adek lebih pintar berhitung. Ayah pulang tuh. Ini sama seperti ayah. Sudah, sama. Ini sama. Ini juga sama. Dasi juga. Ya, semua ayah sama. Tapi ayah tidak pulang. Ayah pulang, adek. Ayah. Rame ya kalau di hari ayah pulang siang. Mana bisa, ayah kan sibuk. Ayah, adek mau bintang yang banyak. Baju adek mau seperti ayah. Ya, Yanti ikut belajar menari boleh kan? Aduh. Adek juga anak mau mama menari, tapi adek mau bintang dulu. Sudah. Cakep. Ya, bilang besok Via mau bikin bintang buat apanya adek. Apanya nggak ada, Via? Adek mau bintang di dada. Oh, mesti berjuang dulu, baru boleh dapat bintang. Tapi boleh Via buatkan besok, kalau adek lebih pintar berhitung. Ayah pulang tuh. Mana bisa, ayah kan sibuk. Ayah, adek mau bintang yang banyak. Baju adek mau seperti ayah. Ya, Yanti ikut belajar menari boleh kan? Latihannya sore kok. Adek juga mau nari, tapi adek mau bintang dulu. Via bilang besok Via mau bikin bintang buat adek. Kompir bisa baca surat dalam gelap. Oh. Oh, biar berdoa ya? Enggak, biar lagi baca surat. Dari Medan, pasti. Kok baca surat, kok kayak berdoa? Sekarang, tutup mulut dulu ya. Sampai selesai baca surat. Tapi yang untuk tutup mulut tidak ada. Paling bisa. Emang, yang buat tutup mulut apa coba? Jari? Enggak ada. Tuh terbuka. Terima kasih. Kompir bisa baca surat dalam gelap. Kompir berdoa ya? Kompir lagi baca surat. Dari Medan, pasti. Kok baca surat, kok kayak berdoa? Sekarang, tutup mulut dulu ya. Sampai selesai baca surat. Tapi yang untuk tutup mulut tidak ada. Paling bisa. Emang, yang buat tutup mulut apa coba? Jari? Gak ada. Tuh terbuka. Nih. Terima kasih.
komisioner. Panggil untuk kewajiban suci. Mulai malam ini, siapa saja yang merasa sebagai perwira muda berpikiran maju harus saling merapatkan barisan. Dalam Brigif 1 Kodam 5 Jaya sangat disesalkan. Tidak ada anggota pasukan yang saya dolohi. Tapi saya optimis mampu memanfaatkan pasukan saya demi gerakan ini. Kawan-kawan, pokoknya saya siap. Dalam pasukan kesatuan pengawal pemimpin besar revolusi Bung Karno, Cakrabirawa ada dua kompi yang saya dolohi. Selain itu, saya berani menjamin bahwa pasukan saya sepenuhnya akan dapat saya gerakkan. Yang merasa sebagai perwira muda pikiran maju harus saling merapatkan barisan. Jadi kekuatan militer di Jakarta Raya ada 60 ribu orang yang terdiri dari Depan, Kodam, Kodim, Kostrat, dan lain-lain, termasuk RPKAD dan pasukan yang ada di Senjata. Artinya kita perlu mengimbangi kekuatan itu dengan menggerakkan massa yang progresif, revolusioner, di samping tambahan pasukan-pasukan yang kita bina dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya telah mendapat jaminan dari Mayor Sukirno. Dalam Brigif 1 Kodam 5 Jaya sangat disesalkan. Tidak ada anggota pasukan yang saya dolohi. Saya juga optimis. Tapi saya optimis mampu memanfaatkan pasukan saya. Lalu, demi untuk memimpin gerakan. Pokoknya saya siap. Siapa orangnya? Dalam pasukan kesatuan pengawal pemimpin besar revolusi Bung Karno, Cakrabirawa ada dua kompi yang saya dolohi. Saja kita. Selain itu, saya berani menjamin bahwa pasukan saya sepenuhnya akan dapat saya gerakkan. Gerakan murni intern Angkatan Darat. Karenanya, dan kalau untuk sebagai orang baru di Jakarta, sangat tepat untuk memimpin. Jadi kekuatan militer di Jakarta Raya ini juga ditambah dengan pasukan yang terdiri dari sebagai komandan Satuan Kodam, Kodim, sesuai dengan tema gerakan dan lain-lain, yaitu termasukkan pemimpin besar revolusi dan pasukan yang ada di Senjata. Maka sebagai artinya kita perlu mengimbangi kekuatan itu dengan menggerakkan massa yang progresif, revolusioner, di samping tambahan pasukan-pasukan yang kita bina dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Saya telah mendapat jaminan dari Mayor Sukirno bahwa pasukannya Batalion 454 akan dapat digunakan. Saya juga optimis mengenai Batalion 530. Lalu, untuk memimpin gerakan militer ini, siapa orangnya? Dalam pertemuan tersebut, Presiden Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno meminta laporan dalam hal apa saja kita harus hati-hati. Sehubungan dengan akan diadakannya gerakan ini harus mengesankan suatu gerakan murni intern Angkatan Darat. Karenanya, Letkol Untung sebagai orang baru di Jakarta dan Kodikata dari Kenal sangat tepat gerakan. Faktor ini juga ditambah dengan kedudukan Letkol Untung sebagai Komandan Satuan Cakra. Sesuai dengan tema gerakan, yaitu menyelamatkan pemimpin besar revolusi Bung Karno, maka sebagai pengawal pribadi, Letkol Untung sangat tepat. Kapitalis birokrat, dinasti ekonomi, pencoleng kekayaan negara, dan kaum korup sebagian besar anggota Kabinet Mikora, serta membicarakan khusus dengan Wamperdam 1 Menlu Dr. Subandrio, Wamperdam 3 Heru Saleh, Menko Hankam Jenderal Nasution, dan Menko Wakil Ketua MPRS D.N. Aidit. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Pemimpin Besar Revolusi Bung Karno meminta laporan-laporan dari para pembantu-pembantunya sehubungan dengan akan diadakannya sidang paripurna kabinet di Wikura. Sementara itu, Minggu malam 20 September yang lalu, Wamperdam 1 Menteri Luar Negeri Dr. Subandrio dalam sambutannya pada resepsi pembukaan Kongres Nasional ke-6 Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia Sarbupri Sopsi di Gedung Pemuda menegaskan dalam masa pelaksanaan ideologi sekarang ini sudah waktunya bagi kita semua untuk memberantas kaum kapitalis birokrat, dinasti ekonomi, pencoleng kekayaan negara, dan kaum koruptor. Kolonel Untung yang nanti akan menetuai gerakan ini, silakan mengoreksi. Operasi akan dibagi atas tiga komando, yaitu komando penculikan dan penyergapan, sasaran komando penguasaan kota, dibatasi dan ketiga komando pasir yang sudah disepakati. Komando penculikan diberi nama pasukan Pasopati akan dipimpin oleh Letnan 1 Dul Arif.
Tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati adalah Jenderal Nasution. Komando penguasaan kota diberi nama Jenderal pasukan Suprapto, Bima Sakti akan Jenderal dipimpin oleh Kapten Surat Jenderal Haryono. Sedangkan komando pasukan penjahitan akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno dan pasukan ini dinamakan pasukan Gatot Koco. Saya kira cukup jelas. Sekarang saya persilakan Kolonel Latif untuk menguraikan acara operasinya. Pimpinan dan kawan Letnan Kolonel Tuntung silakan menanggapinya bila perlu. Yang akan dibantu oleh sebuah dewan pimpinan terdiri dari Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Heru, Letnan Kolonel Untung yang nanti akan menguasai gerakan ini. Silakan menguraikan. Komisaris Besar Polisi Anwas. Adapun Brigjen Suparjo yang pada saat ini operasi akan dibagi atas tiga komando, yaitu komando penculikan dan penyergapan, komando penguasaan kota, dan ketiga komando basis. Komando penculikan diberi nama pasukan Pasopati akan dipimpin oleh Letnan 1 Dolarif. Tugasnya mengambil para jenderal hidup atau mati. Komando penguasaan kota diberi nama pasukan Bima Sakti akan dipimpin oleh Kapten Surat. Sedangkan komando basis akan dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukrisno. Semua itu di bawah pimpinan Letnan Kolonel Untung yang akan dibantu oleh sebuah dewan pimpinan terdiri dari Brigjen Suparjo, Letnan Kolonel Heru Atmojo, Kolonel Laut Sukardi, dan Ajun Komisaris Besar Polisi Anwas. Adapun Brigjen Suparjo yang pada saat ini di Kalimantan Barat sebagai Pangubur 4, saya harap akan datang segala sesuatunya cukup jelas. Silakan teruskan, Kolonel. Kapten Suradi tidak ada pertanyaan? Jelas, Kolonel. Mayor Gatot. Sementara belum ada pertanyaan. Tahu barangkali Letnan 1 Dolarif. Terima kasih, Kolonel. Cukup jelas. Saya akan melanjutkan menguraikan segi-segi pelaksanaan teknis dari seluruh operasi. Terutama sekali mengenai tugas utama pasukan Pasopati yang akan dipimpin oleh Letnan 1 Dolarif. Tugas yang boleh dikatakan merupakan kunci keberhasilan dari seluruh gerakan ini, yaitu menculik beberapa tokoh. Saya harap Dewan segala sesuatunya cukup jelas. Sedemikian pentingnya tugas penculikan ini, sehingga boleh dikatakan merupakan tugas. Kapten Suradi tidak ada pertanyaan? Jelas, Kolonel. Jadi kegagalan dalam gerakan ini berarti kegagalan total gerakan. Mayor Gatot. Jadi apapun dan bagaimanapun, tugas ini harus berhasil. Atau barangkali Letnan 1 Dolarif hidup atau mati. Terima kasih, Kolonel. Cukup jelas. Baiklah. Kalau struktur organisasi sudah dianggap jelas, saya akan melanjutkan menguraikan segi-segi pelaksanaan teknis dari seluruh operasi. Daripada kawin betulan, kalian harus pandai-pandai menahan diri dari segala kutukan. Terutama sekali mengenai harus tugas utama pasukan Pasopati yang akan dipimpin oleh Letnan 1 Dolarif. Menyiapkan segala-galanya. Tugas yang boleh dikatakan merupakan kunci keberhasilan dari seluruh gerakan. Kalian tidak perlu ikut, yaitu menculik beberapa tokoh Dewan Jenderal. Sedemikian pentingnya tugas penculikan ini, sehingga boleh dikatakan merupakan tugas inti. Jadi kegagalan dalam gerakan ini berarti kegagalan total gerakan. Jadi apapun dan bagaimanapun, tugas ini harus berhasil. Hidup harus ada orang kuat yang atau mati berubah keadaan ini. Bagaimana mungkin kita akan mampu mengawasi angkatan kelima? Apa nak semeraut nanti? Dan apa OPR tidak cukup? Kacau. Sudahlah. Semua ini masalah politik. Kawin gantung itu dan biangnya sebetulnya lebih berat daripada kawin betulan. Bahaya komunis ini. Kalian harus pandai-pandai menahan diri dari segala godaan. Harus pandai-pandai menabung. Contohnya menyiapkan diri, menyiapkan segala-galanya. Apalagi zaman sekarang, zaman edan. Bisa kalian tidak bersilai ikut-ikutan edan. Dan bagaimana mungkin cukup seorang tetangga yang sangka kalian bisa mempertahankan Pancasila. Kalau suasana begini terus, dan tidak usah sedih, karena malam perang saudara yang selama ini sederhana. Untung saja kita tidak makan kerikil. Untung kita tidak makan buntur, Bu. Harus ada orang kuat yang berani merubah keadaan.
Bagaimana mungkin kita akan melaporkan mengawasi angkatan kelima komunis dan negara-negara? Apa tidak semerau nanti? Dan mungkar. Dan apa OPR tidak cukup? Kacau. Sudahlah. Semua ini masalah politik. Dan biangnya adalah PKI. Yang kita sayangkan, bahaya komunis ini bukan saja tidak dibendung, malah diberi peluang oleh Nasakom. Contohnya sudah dimulai, Mbok. Contohnya saya sendiri. Justru tidak masuk akal bahwa seorang komunis bisa sekaligus seorang Pancasilais. Dan bagaimana mungkin seorang prajurit yang Sabta Margais bisa mempertahankan Pancasila kalau ia seorang komunis? Kalau suasana begini terus-menerus, bisa meledak. Kopinya, Mas. Bukan tidak mungkin. Perang saudara yang selama ini kita hindari bisa menjadi malapetaka. Dan Indonesia sebagai satu kesatuan akan hancur. Selalu saling mengerti. Keadaan ini lebih celaka lagi. Karena hampir semua koran menjadi trompet komunis dan negara-negara komunis. Pemerintah dan Bung Karno dengan segala manipul Uzdek dan Nasakomnya sedang masuk perangkap Subandrio dan Aidit. Sementara situasi ekonomi kita semakin menjadi kumang kepis dan semakin memberikan peluang bagi komunis. Saya kira mulai malam ini saya harus membiasakan. Sekalipun resminya saya ini Brigjen, tapi dalam gerakan ini saya wakil saudara Untung. Perkenalkan saya Suparjo. Untung. Sukses. Saya minta maaf karena rapat terpaksa menunggu saya. Dia membacara kesalahan di dalam kesalahan. Kalau begitu, lebih baik langsung saja dimulai rapat ini. Mengingat waktu semakin besar. Pertemuan kita malam ini terakhir di sini. Karena besok kita harus sudah siap di pos masing-masing di Lubang Buaya. Saya kira mulai malam karena ini saya harus membiasakan. Kawan sepakat. Sekalipun resminya saya ini Brigjen, tapi dalam gerakan ini saya wakil saudara Untung. Perkenalkan saya Suparjo. Untung. Hari H kita sukses. Adalah 1 Oktober. Dan jam D kita. Saya minta maaf karena rapat terpaksa menunggu saya. Latihan upacara di Senayan tidak larut baru selesai. Kalau begitu, lebih baik langsung saja dimulai rapat ini, mengingat waktu semakin mendesak. Pertemuan kita malam ini akan merupakan pertemuan kita terakhir di sini. Karena besok, kita harus sudah siap di pos masing-masing di Lubang Buaya. Karena itulah, semua kawan sepakat bahwa gerakan kita beri nama Gerakan 30 September. Hari H kita adalah 1 Oktober. Adek, kok ikut-ikutan keluar? Dan jam D kita jam 4 dini hari. Munastek. Munastek apaan sih, Pap? Musyawarah. Eh, Adi, anak kecil tidur. Aduh, taruh-taruh tidur. Tapi. Tenda, hati-hati. Lelanya ya. Adri? Jelas sekali.
bahwa demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh Gerwani PKI dan pengerusakan terhadap rumah Gubernur Bilang Yono mana? Surabaya merupakan aksi-aksi yang membahayakan Munastek apaan sih, Pap? Dilihat secara keseluruhan maka peristiwa yang terjadi Nasir tidur aduh berbagai aksi sepihak oleh PDI PKI sudah hampir terpastikan bahwa ada suatu gerakan yang sistematis sedang berjalan. Papi. Kami merasa perlu mengatakan langsung Mayor Sugianto sendiri selaku saksi utama dalam peristiwa tanggal 27 September yang baru lalu. Semua ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus sehingga keadaan makin bertambah kacau. Kami sungguh-sungguh sangat prihatin sekali bahwa demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh Gerwani PKI dan pengerusakan terhadap rumah Gubernur Wiono di Surabaya. Besok secepatnya kita melaporkan merupakan aksi-aksi yang membahayakan Republik. Kita menghadap melihat secara keseluruhan, maka peristiwa-peristiwa yang terjadi di Jawa Timur dengan berbagai aksi sepihak oleh PTI PKI sudah hampir dapat dipastikan bahwa ada suatu gerakan yang sistematis sedang berjalan. Untuk semuanya ini, kami merasa perlu menghadapkan langsung Mayor Sugianto sendiri selaku saksi utama dalam peristiwa tanggal 27 September yang baru lalu. Semua ini tidak bisa kita biarkan terus-menerus sehingga keadaan makin bertambah kacau. Kami sungguh-sungguh sangat prihatin sekali. Masyarakat kelihatan semakin resah. Besok secepatnya kita melaporkan semuanya itu kepada Presiden. Kita menghadap bersama-sama. Ya, halo?
Gus, Catherine. Kami sama benar sih. Selalu lihat saya. Ah, papa. Juga sembuh. Nanya, mau minta apa? Kalau masih sakit, buat tidur. Kok malah bekerja? Justru karena sakit ini gak bisa tidur. Isap cangklong saja, gak bisa. Tidurlah situ dulu. Kabar apa itu, Mas? Rencana museum perjuangan di Jogja. Loh, kok kayak kuburan, toh? Malah nanya, mau minta apa? Kalau masih sakit, buat tidur. Kok malah bekerja? Justru karena sakit ini gak bisa tidur. Hisap cangklong saja, gak bisa. Tidurlah situ dulu. Kabar apa itu, Mas? Rencana museum perjuangan di Jogja. Loh, kok kayak kuburan, toh?
kok berangkat malam-malam toh? Ikut Omnya Wondo, Bu, gratis. Jadi kamu mau melanjutkan riset? Sekarang jam 1 lewat 30 menit. Jam D kita tetap jam 4.30. Dan jam D adalah jam 3 terakhir. Hidup atau mati. Semuanya sama macam kontrak. Dan jam D1 adalah markas gerakan tepat. Kita bagi menjadi dua, yaitu sentral kumpul 1 tuh, senkut di gedung penas. Senko 2, Komplek Halim, Rumah Jepat Udara Anies Suyatno. Kawan Aidit sebagai pemimpin tertinggi gerakan ini akan bermarkas di Senko 2. Sedangkan, pimpinan pelaksana, termasuk saya selaku komandan gerakan militer, akan bermarkas di Senko 1, di Gedung Penas. Sekarang jam 1 lewat 30 menit. Jam D kita tetap jam 4.30 dan jam D adalah jam 3 terakhir. Tepat. Setuju. Dan jam D1 adalah jam 3 tepat. VIA yang punya rencana jahat
akan mengadakan kup atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi panglima tertinggi presiden seumur hidup. Sebagai prajurit kita berkewajiban menggagalkan rencana kepemimpinan. Rencana tidak benar. Untuk sasaran Letjen Yani pimpin oleh Melso Kijan. Pasukan yang harus menculik Agen Suprapto. Banyak, Kevin! Serkas Sulaiman. Hidup, Kevin! Hidup! Hidup, Kevin! Dipimpin oleh Serkas Kukus. Siap! Pasukan dengan sasaran Agen S. Parman oleh Serman Satar. Siap! Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Sarja Sutarjo. Ketujuh, jenderal itu antek-antek imperialis CIA yang punya rencana jahat akan mengadakan kup atas kepemimpinan pemimpin besar revolusi panglima tertinggi presiden seumur hidup Bung Karno. Sebagai prajurit kita berkewajiban menggagalkan rencana keblinger itu, rencana tidak benar itu. Siap. Untuk sasaran Letjen Yani dipimpin oleh Peltu Mukijan. Siap. Pasukan yang harus menculik Agen Suprapto langsung saja cek dan dipimpin oleh Serka Sulaiman. Laksanakan. Siap. Laksanakan. Untuk Agen Haryono dipimpin oleh Serka Gugus. Siap. Pasukan dengan sasaran Agen S. Parman oleh Serma Satar. Siap. Diselipi Bapak cukup. Untuk sasaran Brigjen Panjaitan dipimpin oleh Serda Sutarjo. Siap. Pasukan yang harus menculik Brigjen Sutoyo dipimpin oleh Serma Surono. Siap. Ada pertanyaan? Saja segala sesuatunya akan berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Kawan Suparjo kelihatan ragu-ragu. Saya punya naluri militer yang kuat. Ada satu hal dasar yang kita lupakan dalam menyusun rencana kita ini. Kita selalu memperkirakan segala sesuatunya berdasarkan angka-angka dan perkiraan-perkiraan kita. Dan tak sekali saya kira langsung saja cek dan temui panglima lain. Laksanakan. Siap, laksanakan. Partai kita cuman dari suatu budaya pikiran kuat dan pikiran yang konsekuen. Diselipi Bapak suatu cukup amankan bukan secara aman. Dan kita kawan, bukan saja terbesar di Indonesia, tapi di Asia. Kita harap saja segala sesuatunya akan berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Kawan Suparjo kelihatan dokter. Sekarang jam. Saya punya naluri militer yang kuat. Ada satu hal dasar yang kita lupakan dalam menyusun rencana. Kita selalu memperkirakan segala sesuatu berdasarkan angka-angka dan perkiraan-perkiraan. Kita sekalipun kita mencoba memperkirakan kemungkinan-kemungkinan lain. Tapi kita cuma ada terbesar di Indonesia, tapi di Asia. Sekarang jam 03:04. Saya kira itu bukan soal yang terlalu penting.
Sebelum itu, saya sedang memikirkan operasi yang dipimpin oleh Letnan Satu Dul Arif. Jangan risau. Malam ini sejarah sedang bergerak. Bereskan semuanya, Kolonel Latif. Ya, mudah-mudahan. Kelihatannya sih lancar. Saya harap Jakarta malam ini pulas tidurnya. Pagi-pagi nanti, optimisasi sampai telat dan parjur tepat saat untuk menghadap gerak. Semuanya presiden pasti kesirap revolusi kita. Sebagai wakil kabir-kabir itu pasti sedang nyenyak dalam mimpi perjuangannya. Kolonel Heruat Mojo, Kolonel Laut Soekarti, dan Ajun Komisaris Besar Polisi. Mas. Saya kira itu bukan soal yang terlalu penting. Sebelum itu, saya sedang memikirkan operasi yang dipimpin oleh Letnan Satu Dul Arif. Jangan risau. Malam ini secara sedang bergerak. Bereskan semuanya, Kolonel Latif. Ya, mudah-mudahan. Kelihatannya sih lancar. Saya harap Jakarta malam ini pasti tidurnya. Mungkin bisa saja. Semuanya pasti kesirap revolusi kita. Kabir-kabir itu pasti sedang nyenyak dalam mimpi borjuasnya.
Ayo, Mardia. Pegangin adik. Adik. Via. Keluar. Kalian tunggu saja. Telepon sudah diputus. Mana Nasution? Berhenti. Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Jangan bergerak. Letakkan senjata. Mana Nasution? Saya Nasution. Lapor, Nurdin telah tertangkap. Bawa ke mobil. Siap. Jangan bergerak. Telepon sudah diputus. Pak Nasution, beliau di Bandung. Sudah 3 hari di Bandung. Kalian datang ke sini hanya untuk membunuh anak saya. Mana, Mbok? Ayo, jawab. Sudah tidur, Den. Edi mau ibu, Mbok. Mana Bapak, sih? Bapak. Saja cepat.
tidak cuci muka toh dan berpakaian? Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Tahu apa kalian? Jadi. Ada apa? Bapak diminta menghadap Presiden. Cepat bereskan, sekarang juga. Sekarang? Siap, Jenderal. Bapak, kenapa? Kalau begitu, tunggulah. Saya mandi dulu. Sebaiknya tidak usah mandi, Jenderal. Paling tidak, cuci muka, toh, dan berpakaian. Tidak usah berpakaian. Lancang kalian. Mendadak begini? Tahu apa kalian? Jadi! Waktu terbatas, Jenderal. Tiarap! Nanyawan! Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Cepat bereskan. Silakan Jenderal, jalan. Bapak, kenapa? Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan. Malam-malam begini, mendadak begini. Maaf Jenderal, tidak ada penjelasan. Jangan, Rick! Garamnya banyak! Waktu terbatas, Jenderal. Tiarap! Nanyawan! Apa artinya ini semua? Kami hanya menjalankan perintah, Jenderal. Perintah siapa? Atasan kami. Siapa dia? Silakan Jenderal, jalan. Apa tidak sebaiknya saya berpakaian? Jalan. Negara genting, Pak. Bapak Presiden minta Bapak menghadap sekarang juga. Baik. Siapa itu? Kenapa ikut masuk? Mana surat perintah? Kok aneh, Mas? NRP mereka cuma 4 angka.
itu memang NRP Cakra. Ada apa? Keadaan negara genting, Pak. Bapak Presiden minta Bapak menghadap sekarang juga. Baik. Memang NRP Cakra. Kamu Yanto ya? Siapa? Coba hubungi Pak Yani, Bu. Loh. Loh, kok telepon saya diputus? Saya pasti sedang dipitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Laksanakan segera. Siap, laksanakan. Jam berapa ini? Hampir pagi, Pak. Hampir pagi. Tidak salah dengar. Kamu Yanto ya? Siap, Pak. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian segera. Coba. Tidak usah, Jenderal. Ini Pak Yani, Bu. Jalan. Loh. Loh, kok telepon saya diputus? Mas. Masuk. Kalau begitu, saya pasti sedang difitnah. Bapak Presiden menunggu, Jenderal. Situasi gawat, Jenderal. Bapak Presiden menunggu di istana. Kalau begitu, tunggu sebentar. Saya berpakaian segera. Tidak usah, Jenderal. Jalan. Jalan, Jenderal. Diperintahkan untuk membawa Bapak menghadap Presiden. Sekarang? Ya, sekarang. Tunggu sebentar, Bapak. Saja mereka kembali jam 8.
Malam, Bu. Malam. Ada apa? Bapak bilang nanti saja kembali. Kami diperintahkan untuk membawa Bapak menghadap Presiden. Sekarang juga Bapak sekarang harus berangkat. Kami ya, harus membawa sekarang, Bapak. Sekarang. Tunggu sebentar. Bapak masih tidur. Kalau begitu. Sebentar. Saja mereka kembali jam 8. Laksanakan. Bapak siap. Bilang nanti laksanakan. Saja kembali jam 8. Tidak bisa, Bu. Keadaan genting. Sekarang juga Bapak harus berangkat. Kami harus membawa Bapak sekarang. Hanya ada rampok di sebelah. Hah? Maling!
kita mau diapain? Ini peringatan terakhir, Jenderal. Buat siapa? Ini, tolong. Albert dan Victor kena, Nyonya. Segera turun, Jenderal. Tegas! Atau saya letakkan rumah ini. Saya peringatkan sekali lagi, Jenderal. Angkat tangan, Jenderal. Jenderal.
Halo. Boleh bicara dengan Jenderal Kumar? Dari mana ini? Hamdan. Ajudan Panas. Sebentar. Mana ini? Hamdan. Ajudan Panas. Sebentar. Jelas sekali tembakan-tembakan itu dan cukup kerap. Tetangga sebelah, Pak Hamid, juga melaporkan hal yang sama. Halo? Dan rupanya sepulang dari syuting, Pak Hamid mendengar tembakan. Tapi, terima kasih. Kalau begitu, mudah-mudahan tidak datang. Dalam keadaan hidup, sedangkan tiga orang diperkirakan sudah mati. Mari. Sudah mati. Cepat tekan. Ayo tekan. Tekan. Sekarang keluar naga merah. Jenderal. Kita tidak punya banyak waktu. Ini ada surat pernyataan tentang Dewan Jenderal. Tekan! Ayo tekan! Akui situ anggota Dewan Jenderal. Akui Dewan Jenderal itu ada. Situ juga tekan. Cepat tekan. Ayo tekan. Tekan.
Darah itu warnanya merah, Jenderal. Panzer dari batalion kavaleri 7 seperti amarah. Laporan selesai. Tutup batas kota. Ke arah Bogor dan ke arah Bekasi. Minta dilaksanakan. Tutup batas kota. Ke arah Bogor dan ke arah Bekasi. Minta dilaksanakan. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silat ini. Juga pedih. Tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silat ini. Juga pedih. Tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Ini banget. Belum juga mau bicara. Bagaimana? Masih. Ayo bicara. Siksa neraka ini belum dimulai, Jenderal. Kecuali Jenderal mau menurut apa kata saya. Sampai mampus, Jenderal. Ini wajibnya minyak wangi, Jenderal. Begitu harum, sehingga mengalahkan kami secara sendiri. Pasti tutup mulut. Pekan. Sekarang saya akan menangkap Jenderal. Pekan. Bisin saja itu. Ayo, Tekan. Mana Nasution? Coba. Mana? Masih terus kungkap. Sekali lagi, kungkap. Berikan surat pernyataan. Kungkap. Ini yang akan berbicara. Silakan. Bicara. Ini banjir besar, Kapten. Jenderal Aman, bagaimana? Masih tetap tidak mau teken. Bisa injek sampai mampus, Jenderal. Tekan! Saya memahat, Jenderal. Sekarang saya akan memahat muka Jenderal. Habisin saja itu! Banyak! Bunuh dia! Tidak! Bunuh! Bunuh! Atau Arit yang akan berbicara, silakan. Arit, Arit itu Jenderal. Sekarang mata Jenderal
atas perintah Pak Umar melaporkan bahwa pasukan Kostrad bukannya berada di sekeliling tanah dan Monas. Saya sudah mendengar bahwa ada bencana antara Pak Nas. Saya kembali dan laporkan pada Pak Umar bahwa saya segera ke Kostrad dan mengambil komando. Siap, Cak. Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, sampaikan segera ke Kapten Suradi. Dan segera siarkan lewat corong RRI. Siap, laksanakan. Hubungi Senko 1. Segera kita pindah dari sini. Ya, kita pindah dari sini. Sekarang sudah mulai pada kata. Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja sedang berada. Inilah Radio Republik Indonesia Studio Jakarta, kembali di udara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan tetap merdeka. Bumi Senko 1. Letnan Kolonel Untung menyelamatkan Presiden Soekarno dari kup Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965, di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari... Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan gerakan 30 September. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan Letnan Kolonel Untung untuk menyelamatkan Presiden Soekarno dari kus Dewan Jenderal. Pada hari Kamis tanggal 30 September 1965 di Ibu Kota Republik Indonesia Jakarta telah terjadi gerakan militer dalam Angkatan Darat dengan dibantu oleh pasukan-pasukan dari mulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius angkatan-angkatan bersenjata lainnya Agustus yang lalu. Harapan mereka bahwa Presiden Soekarno gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa mencapai tujuannya. Pasukan pengawal pribadi Presiden Soekarno ini ditujukan kepada jenderal-jenderal anggota apa yang menamakan dirinya Dewan Jenderal. Sejumlah jenderal telah ditangkap dan alat komunikasi yang penting-penting serta objek-objek vital lainnya sudah berada dalam kekuasaan gerakan 30 September. Sedangkan Presiden Soekarno selamat dalam lindungan gerakan 30 September. Juga sejumlah tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang menjadi sasaran dorongan Dewan Jenderal berada dalam lindungan gerakan 30 September yang ternyata berhasil dengan baik.
Dewan Jenderal adalah gerakan subversif yang disponsori oleh Komandan Gerakan 31. Dan waktu belakangan ini sangat aktif, terutama dimulai ketika Presiden Soekarno menderita sakit yang serius pada minggu pertama bulan Agustus yang melakukan nama angkatan. Harapan mereka bermaksud bahwa Presiden Soekarno meninggal dunia sebagai akibat dari sakitnya tidak terkabul. Letnan Kolonel Oleh Karena Itu untuk mencapai tujuan adalah Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan atau yang berkualitas pada hari angkatan bersenjata 5 Oktober yang akan datang dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Dengan sudah terkonsentrasi kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan untuk mengadakan KUP sebelum 5 Oktober 1965. Untuk mencegah KUP kontra-revolusioner inilah keterangan yang mendorong Letnan Kolonel untuk mengadakan gerakan 30 September yang ternyata berhasil dengan baik. Dibentuk Dewan Keterangan Indonesia di pusat dan kolonel dan di daerah komandan gerakan 30 September. Dewan Revolusi gerakan ini semata-mata gerakan dalam kepala darat yang ditujukan kepada Dewan Jenderal yang telah berbuat mencemarkan nama anggota Dewan yang bermaksud jahat diri dari Republik Indonesia dan Presiden Soekarno. Yang mendukung gerakan 30 September. Dan Kolonel Untung pribadi menganggap gerakan ini adalah hormat-hormat keharusan baginya sebagai warga negara Jawa yang berkewajiban melindungi keselamatan Presiden dan Republik Indonesia. Menyatakan komandan gerakan 30 September Indonesia selanjutnya menerangkan Dewan Revolusi yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia yang disanakan kepada keterangan dan simpatisan putusan-putusan Dewan Jenderal yang ada di daerah-daerah DPA. Menurut keterangan komandan gerakan Dewan Revolusi tidak akan merubah politik luar negeri sebagai follow up tindakannya akan dibentuk Dewan Revolusi Indonesia di pusat sedangkan di daerah-daerah politik akan dibentuk Dewan Revolusi Provinsi dan Dewan Revolusi Kabupaten Dewan Revolusi Kecamatan dan Dewan Revolusi Desa. Anggota-anggota Dewan Revolusi itu akan terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung gerakan 30 September tanpa riset. Partai-partai, ormas-ormas, surat kabar, majalah-majalah dapat meneruskan kegiatannya asal dalam jangka waktu yang akan ditetapkan kemudian menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi Indonesia. Dewan Revolusi yang akan dibentuk oleh gerakan 30 September akan dengan konsekuen melaksanakan panca azimat kepada melaksanakan ketetapan-ketetapan NPR, putusan-putusan DPA dan putusan-putusan DPA supaya bertekad dan berbuat untuk Dewan Revolusi tidak akan merubah politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif anti-Nikolim dari perdamaian di Asia Tenggara dan di dunia yang gila kuasa juga politik yang mengenai konferensi Asia Afrika kedua yang dan Konebo serta konfrontasi terhadap Malaysia tidak akan berubah foya-foya dan tiap serta kegiatan-kegiatan internasional yang diselenggarakan ditendang keluar dari Letnan Kolonel Untung sebagai komandan gerakan 30 September menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia supaya terus mempertinggi kewaspadaan dan membantu gerakan 30 September dengan sepenuh hati untuk menyelamatkan Republik Indonesia dari perbuatan-perbuatan jahat Dewan Jenderal dan kaki tangan komandannya agar dapat melaksanakan amanat penderitaan rakyat dalam arti yang sesungguhnya. Kepada para perwira, bintara, dan tamtama Angkatan Darat di seluruh tanah air, Komandan Letnan Kolonel Untung menyerukan supaya bertekad dan berkuat untuk menyikapi pengaruh-pengaruh Dewan Jenderal dan kaki tangannya dalam Angkatan Darat. Jenderal-jenderal dan perwira-perwira yang gila kuasa yang menterlantarkan nasib buang yang di atas tumpukan penderitaan anak buah hidup bermewah-mewah dan berfoya-foya menghina kaum wanita dan menghambur-hamburkan uang negara harus ditendang keluar dari Angkatan Darat saya dan diberi hukuman tidak mengerti apa-apa. Angkatan Darat bukan untuk jenderal-jenderal tapi milik semua prajurit Angkatan Darat yang setia pada cita-cita revolusi Agustus 1945. Kepada pasukan-pasukan angkatan bersenjata di luar angkatan darat, Komandan Letnan Kolonel Untung menyatakan terima kasih. Mau mendengar Pak Sabirin. Dan kamu Ali, perintahkan Daniel 44 segera sekarang juga menghadap saya. Siap, Pak.
Saya kira anak-anak itu tidak mengerti apa-apa. Itulah kenapa menurut saya sebaiknya Pak Sabirin menemui mereka. Paling tidak dan Nyonya kita berikan pengertian. Suruh saja dia menghadap saya. Bagaimanapun anak-anak 530 itu tentunya mau mendengarkan Pak Sabirin. Dan kamu Ali, perintahkan Canyon 454 segera sekarang juga menghadap saya. Siap, Pak. Dan Nyonya memang tidak ada, usahakan wakilnya. Bagaimanapun wilayah Medan Merdeka dan sekitarnya, mesti bisa segera kita bersihkan terlebih dahulu. Tugas kamu? Tugas kami mengamankan presiden, Pak. Kami diberitahu akan ada kup dari Dewan Jenderal. Itu semua tidak betul. Kamu tahu bahwa Presiden Soekarno saat ini tidak berada di istana. Coba kamu cek sendiri ke istana. Dan kamu juga harus tahu bahwa gerakan untung ini pasti digalangi PKI. Saya kenal betul mereka dan cara-cara mereka. Gerakan mereka merupakan pemberontakan. Jadi saya memutuskan untuk menghadapinya. Silakan sampaikan hal ini kepada seluruh anggota kesatuanmu supaya segera kembali ke Kostrad. Duduk. Dan yap. Juga sampaikan hal ini kepada komandan batalionmu. Saya beri batas waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore nanti, apa tugas kami? Belum juga kembali ke Kostrad. Tugas kami mengamankan presiden. Berarti kamu dan kami pasukan diberitahu akan sudah ada berhadapan dengan jenderal saya. Itu semua tidak betul. Kamu tahu bahwa Presiden Soekarno saat ini tidak berada di istana. Coba kamu cek sendiri ke istana. Dan kamu juga harus tahu bahwa gerakan untung ini pasti di dalam PKI. Saya kenal betul mereka dan cara-cara mereka. Keberadaan mereka merupakan pembunuhan. Jadi saya memutuskan untuk menghadapinya. Sampai kenal ini kepada seluruh anggota kesatuan supaya segera kembali ke Kostrad. Dan juga sampaikan hal ini kepada Komandan Batalion. Saya beri batas waktu sampai jam 6 sore. Kalau sampai jam 6 sore nanti belum juga kembali ke Kostrad, berarti kamu dan pasukan sudah berhadapan dengan pasukan saya. Kalau gerakannya ada untuk menghadapi apa yang disebut ini, yang namanya akan menghadapi sehingga
sekali tidak benar apa yang dikatakan. Dan menurut saya, ini bukan sekedar keadaan untuk menghadapi apa yang disebut Dewan Jenderal, tetapi lebih jauh dari itu. Bahwa gerakannya hanya untuk menghadapi apa yang disebut merebut kekuasaan negara secara paksa, yang katanya akan menghadapi PKI, sehingga katanya mereka mendahului bertindak. Kita tidak hanya ingin menculik keadilan tokoh-tokoh pimpinan angkatan darat kita telah dengan alasan untuk menyelamatkan Presiden Soekarno. Kita juga tetapi kenyataannya Presiden Soekarno saat ini tidak karena yang saat ini terancam adalah negara dan Pancasila. Dan apa yang disebut Dewan Jenderal itu tidak ada. Bagaimana seharusnya saya yang ada hanya lawan jakti, yaitu Dewan Jabatan saya dan Kepangkatan Tinggi Angkatan Darat. Dan saya adalah kalau salah seorang lawan mereka. Dewan Jakti tidak pernah membicarakan masalah orang prajurit Sabta Marga. Harus jadi sama sekali tidak benar apa yang dikatakan Untung. Dan bukan dan menurut saya ini bukan sekedar keadaan hasil untuk menghadapi mereka. Apa yang disebut Dewan Jenderal, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu gerakan untuk mengadakan untuk merebut kekuasaan negara secara paksa. Jenderal Nasution dan pasti tidak lagi PKI. Semua korban telah meninggal. Menghadapi kejadian ini, kita tidak hanya ingin mencari keadilan karena jenderal-jenderal kita telah diculik dan dibunuh. Akan tetapi kita juga terpanggil sebagai prajurit Sabta Marga karena yang saat ini terancam adalah negara dan Pancasila. Dan saya tahu bagaimana seharusnya saya bersikap. Saya memutuskan untuk menghadapi mereka. Kalau kita tidak melawan mereka, kita akan mati konyol. Lumrah. Seorang prajurit Sabta Marga harus memilih mati negara dan Pancasila dan bukan mati konyol. Insya Allah kita akan berhasil menumpas mereka. Halo, Soeharto di sini. Saya kira Panglima sudah mengetahui apa yang terjadi terhadap pimpinan angkatan. Kecuali Jenderal Nasution, mereka telah semua korban telah meninggal. Gerakan yang dipimpin oleh Untung dan hingga kini belum diketahui nasibnya. Dengan ini saya memberitahu bahwa saya telah mengambil komando dan pimpinan sementara Angkatan Darat agar tidak terjadi kekosongan pimpinan. Saya mengharapkan pengertian dan bantuan. Kita perlu koordinasi, karena itu sangat diharapkan agar lumrah. Jangan sampai ada gerakan pasukan tanpa sepengetahuan Panglima. Lumrah dalam suatu revolusi. Sampaikan saja hal-hal tadi. Halo, Soeharto di sini. Saya kira Panglima sudah mengetahui apa yang terjadi terhadap tokoh-tokoh pimpinan Angkatan Darat. Mereka telah diculik oleh suatu gerakan yang dipimpin oleh Untung dan hingga kini belum diketahui nasibnya. Dan ini saya memberitahu bahwa saya telah mengambil komando dan pimpinan sementara Angkatan Darat agar tidak terjadi kekosongan pimpinan. Saya mengharapkan pengertian dan kita perlu koordinasi, karena itu sangat diharapkan agar jangan sampai ada gerakan pasukan tanpa sepengetahuan Panglima. Sampaikan saja hal-hal tadi supaya dijadikan perhatian. Segera saya akan lakukan. Segera juga lapor. Perhatikan. John! Sam! John! Siap! Lapor.
pengambilan kekuasaan. Perhatikan. John! Secara paksa. Sup! John! Oleh kumpulan pemberontak. Gerakan 30 September. Siapkan radiogram. Halo. Di sini Umar, Pak. Saya melaporkan bahwa dari Pangkostrat. Saya baru saja tiba dari pimpinan Angkatan Darat. Dan ternyata Bapak Presiden tidak ada di sana. Malah isi berita yang ada di sana. Tanggal 30 September bahwa menurut laporan tiket telah terjadi menangkan PDUP. Ada apa dia di sana? Seharusnya dia di kekuasaan. Tentara paksa oleh kelompokan pemberontak. Gerakan 30 September. Umar, Pak. Saya melaporkan bahwa saya baru saja tiba dari istana dan ternyata Bapak Presiden tidak berada di sana. Malah Presiden yang ada di sana. Cukup mengherankan bahwa menurut laporan tiket dia mengenakan PDUP. Ada apa dia di sana? Seharusnya dia akan di Kalimantan Barat. Siaran utuh jam 7 tadi. Kembali utuh pasti PKI. Rupanya sejarah sedang mereka ulang. Kita terpanggil menghadapi keadaan pengkhianatan ini. Saya perintahkan kolonel segera merebut kembali RRI dan Telkom yang saat ini mereka kuasai. Corong mereka harus segera dibungkam. Leo, siap. Siap. Segera kami laksanakan. Komodor Leo Watimena. Kerjakan. Persilakan dia masuk. Siap, Pak. Siap, Pak. Komodor Leo Watimena. Persilakan dia masuk. Siap, Pak. Boleh dikatakan saya masyarakat belum menampakkan reaksi apa-apa. Karena itu tapi keadaan akan menjadi lain. Sebagian bukti-bukti yang saat ini sudah bisa kita kumpulkan dan adanya kegiatan masyarakat di wilayah. Untuk sementara susun saja dulu semuanya. Saya akan menemui dulu Leo. Menjadi barangkali komandan lagi kita akan menerima penjelasan dari dia mengenai yang adalah komandan kompi dari batalion 444. Sejak tahun 45
untung sudah dibina oleh komunis. Ia mendapat pendidikan politik dari tokoh komunis Alimin. Jadi jelas bahwa gerakan 30 September bukan sekedar gerakan yang menghadapi Angkatan Darat, tapi suatu gerakan yang ingin mengadakan kup. Saya betul-betul tidak tahu yang terbelakang sini. Karena itu saya mengharap Leo, saya mengenal Untung sudah lama sekali. Pada waktu saya menjadi komandan resimen 15 di Seoul, Untung adalah komandan kompi dari batalion 444. Sejak tahun 45, Untung sudah naluri militer saya benar dibina oleh kawan Syam. Perhitungan kita tidak lengkap. Ia mendapat pendidikan politik dari tokoh komunis. Memang belum bisa dikatakan gagal gerakan kita. Jadi jelas. Dan saya tetap yakin secara apapun gerakan kita pasti menang. September, aksi kita harus menang. Bukan sekedar gerakan yang masalah yang besar sekarang adalah adanya kemungkinan bergabungnya lawan-lawan kita. Tapi suatu gerakan yang suatu ingin mengatakan besar. Kalau sudah demikian halnya, saya kira firasat militer saya mengatakan cepat atau lambat Nasution, Soeharto, dan Umar akan menghitung angka-angka. Sementara luri militer saya benar bukan kawan Syam kurang karena kita hitungan kita tidak lengkap. Terus berjaga-jaga. Kalau begitu, memang belum bisa dikatakan gagal gerakan kita. Tapi sebelumnya kita harap saja. Dan saya tetap yakin secara apapun gerakan kita pasti menang. Sultan, aksi kita harus menang. Masalah yang mendesak sekarang adalah adanya kemungkinan bergabungnya lawan-lawan kita sehingga tercipta suatu kekuatan besar. Saya tahu sudah demikian halnya, saya kira kawan-kawan latih akan lebih mampu menghitung angka-angka kekuatan kita karena Jakarta adalah wilayahnya. Saya khawatir kalau operasi dilakukan siang hari akan membawa banyak korban. Yang paling penting saat ini kita harus bisa bermain dengan segala macam alat. Dan ya, baik hukum politik lagi, maupun militer. Kita harus membiarkan firasat militer saya mengatakan masyarakat cepat atau lambat serta Nasution, langsung Soeharto apa dan Umar akan menghitung angka-angka dan gerakannya. Sementara tidur kita yang kurang semalam akan bertambah kurang karena kita harus dan terus berjaga-jaga juga berada di Halim. Kalau begitu mari kita hitung angka-angka kita. Tapi sebelumnya kita harap saja kekuatan kita yang sekarang tidak goyah oleh hasutan dan bukan siapa operasi Halim. Kula Wahono segera hubungi Kula Sarwo untuk rencana operasi. Siap. Saya telah memberi perintah kepada Kolonel Sarwo Edi. Siap. Supaya menunda rencana penyerbuan ke RRI dan Telkom. Sementara Kolonel Latif mengadakan konsolidasi. Dan Mayor Suyono. Saya khawatir kalau terus operasi dilakukan siang hari akan membawa banyak korban. Saya dan Letkol Heru sebaiknya kembali ke tempat beliau-beliau. Yang lebih penting lagi, revolusi, kita harus membiarkan terlebih dahulu masyarakat mengetahui serta mendengar secara langsung apa sebenarnya yang dilakukan Untung dan gerakannya. Saat ini Presiden Soekarno dan beberapa menteri juga berada di Halim. Oleh karena itu saya memutuskan untuk segera membebaskan dengan menguasai Halim. Secepatnya supaya segera dipersiapkan rencana operasi Halim. Kolonel Wahono, segera hubungi Kolonel Sarwo untuk rencana operasi ini. Siap. Hubungi Ketua ini. Laksanakan. Siap, kerjakan. Sementara Kolonel Latif mengadakan konsolidasi dan Mayor Suyono terus mencatat situasi, saya dan Letkol Heru sebaiknya kembali ke tempat beliau-beliau dan pemimpin besar revolusi, Bung Karno. Thank you.
pesan Bapak sudah saya sampaikan kepada Pak Harto. Dan Pak Harto berpesan sebaiknya Bapak pindah ke Kostrad. Dalam ini situasi dan kondisi. Pesan Bapak sudah saya sampaikan kepada Pak Harto. Di antara Mursid dan Pak Harto Pranoto, pesan sebaiknya Bapak pindah. Basuki, Harto dan Rukman, aku tetapkan untuk sementara pimpinan Angkatan Darat. Aku tetapkan. Dalam ini situasi dan kondisi Indonesia menjadi sumber daripada di antara Mursid dalam negara di Republik Indonesia, Pranoto, Basuki, Indonesia dalam Harto dan Rukman akan diwakili oleh presidium Dewan. Aku tetapkan dari untuk sementara wakil komandan pimpinan Angkatan Darat aku pegang sendiri. Dengan jatuhnya segenap kekuasaan dan untuk melaksanakan Indonesia, tugas sehari-hari Kabinet Tikor dengan sendirinya aku tunjuk Pranoto selaku sampai pembentukan Dewan Menteri baru oleh Dewan Revolusi Indonesia, para bekas menteri diwajibkan melakukan pekerjaan oleh pimpinan gerakan 13 September dalam departemen masing-masing Dewan Revolusi Indonesia yang angkatannya bebar diri dari dan orang dilarang mengambil tindakan pimpinan gerakan 13 September tanpa reserve. Semua bekas pun sementara wajiban memperlakukan pengumuman jawab permusyawaratan Dewan Revolusi Indonesia sesuai dengan undang-undang dasar 1945 yang dimakan penerapan Dewan Revolusi Indonesia jadi sumber daripada segala kekuasaan dalam negara sebagai alat daripada Dewan Revolusi Indonesia. Dewan Revolusi Indonesia dalam kegiatannya sehari-hari akan diwakili oleh presidium Dewan yang tersebut dari komandan dan wakil wakil komandan gerakan 13 kecamatan paling banyak 10 orang. Dengan Dewan Revolusi Desa paling dengan jatuhnya segenap kekuasaan negara di tangan Dewan Revolusi Indonesia yang maka Kabinet Tikor dengan sendirinya berstatus komisioner Dewan Revolusi sampai dibentukkan Dewan Penguasaan oleh Dewan Revolusi Indonesia para bekas menteri diwajibkan melakukan pekerjaan rutin oleh menjaga ketertiban dalam departemen masing-masing, dilarang melakukan pengangkatan pegawai baru dan dilarang mengambil tindakan-tindakan yang bisa berakibat luas. Semua bekas menteri berkewajiban memberikan pertanggungan jawab kepada Dewan Revolusi Indonesia atas nama menteri-menteri baru yang akan ditetapkan oleh Dewan Revolusi Indonesia. 4. Sebagai alat daripada Dewan Revolusi Indonesia di daerah dibentuk Dewan Revolusi Provinsi paling banyak 35 orang, Dewan Revolusi Kabupaten paling banyak 15 orang, Dewan Revolusi Kecamatan paling banyak 10 orang, dan Dewan Revolusi Desa paling banyak 7 orang. Halim terdiri dari orang-orang sipil dan militer yang mendukung gerakan 30 September tanpa reserve. Dewan Revolusi daerah ini adalah kekuasaan tertinggi untuk daerah yang bersangkutan dan yang di provinsi dan kabupaten. Pekerjaannya dibantu oleh aku segera ditunjuk. Kami ingin tahu apa yang menyarankan dapat kami lakukan. Sebaiknya Bapak terbang ke Pangkalan Iswahyu di Madiun. Saya kira dalam situasi seperti ini, sebaiknya kalau Kolonel mau berjasa pada negara, jangan jauh-jauh dari Jakarta dan ingin kami membantu menyelesaikan masalah ini. Usahakan bagaimana betul, caranya agar Presiden Soekarno mau meninggalkan Halim sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam. Sebelum tengah malam, Pak.
mulai karena wilayah Halim telah dipergunakan sebagai basis gerakan 30 September dan kemungkinan akan dilakukan penyerangan dan pembersihan oleh pasukan Kostra. Maka Jenderal Soeharto menyarankan demikian. Kalau demikian situasinya, sebaiknya aku segera ke Jogja. Kami menyarankan sebaiknya Bapak terbang ke Bangkalan sesuai dengan. Saya kira dalam situasi seperti ini, pangkat sebaiknya Bapak Presiden dalam angkatan bersenjata jangan jauh-jauh dari Jakarta. Ialah Letnan Kolonel. Kami kira memang demikian, Pak. Selanjutnya ditegaskan bahwa bagi mereka yang berpangkat di atas Letnan Kolonel diharuskan menyatakan kesetiaannya kepada Dewan Revolusi secara tertulis dan setelah pernyataan itu harus dipanggil dengan pangkat Letnan Kolonel. Oleh Dewan Revolusi Indonesia itu juga ditetapkan bahwa bintara dan tamtama dari semua anggota AFRI yang menyerahkan 30 September dinaikkan pangkatnya satu tingkat. Sedang bagi gerakan para bintara dan tamtama yang mengikuti gerakan pembersihan Dewan Jenderal dinaikkan juga tingkat pangkatnya dari pangkat tanggal 30 September. Demikian dilakukan Jarwat RRI hari Jumat. Bahwa mulai hari ini pangkat yang tertinggi dalam angkatan bersenjata Republik Indonesia ialah Letnan Kolonel. Selanjutnya ditegaskan bahwa bagi mereka yang berpangkat di atas Letnan Kolonel diharuskan menyatakan masyarakat kesetiaannya kepada Dewan Revolusi secara tertulis dan setelah pernyataan itu baru ia berhak memakai tanda pangkat Letnan Kolonel. Sekarang waktunya untuk mengambil tindakan. Oleh Dewan Revolusi Indonesia itu Kolonel juga ditetapkan bahwa bintara dan tamtama dari semua RRI anggota AFRI yang menjalankan gerakan 30 September dinaikkan pangkatnya satu tingkat. Sedang bagi saya para bintara dan tamtama yang mengikuti gerakan pembersihan Dewan Jenderal dinaikkan dua tingkat pangkatnya lebih tinggi dari pangkat pangkat berapa lama menyerang ke situ? Demikian diumumkan Erwat RRI hari Jumat pukul 14. Jaga jangan sampai terjadi. Teruskan rencana operasi untuk merebut RRI dan Telkom sebelum jam 7 malam. Firasat kawan, Brigjen Suparjo terbukti. Saya akan beri pengumuman kepada rakyat melalui RRI. Bagian pasukan Bima siap. Sakti. Kami telah siap dengan pasukan. John 530, Brawijaya. Perlu berapa lama menyerang ke situ? Sedangkan 25 menit, Pak. 454 di Ponegoro, menyingkir ke arah sini. Karena posisi jaga jangan sampai terjadi korban. Saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama, keadaan tidak akan semakin. Dan segera semua mereka akan bersatu menghadapi kita, majukan kita. Lebih baik kita segera melakukan langkah-langkah sebelum semua itu terjadi. Gerakan semua pasukan karena basis kita di Ponegoro. Sesuai dengan rencana kita, segera kita hubungi ke Pak Ayin agar secepatnya meninggalkan Jakarta. Firasat kawan, Brigjen Suparjo terbukti. Sebagian pasukan Bima Sakti yang berasal dari John 530 Brawijaya bergabung ke Kostrad. Sedangkan John 454 di Ponegoro menyingkir ke arah sini kita karena posisi mereka mulai terpesak. Saya kira dalam waktu yang tidak terlalu lama, keadaan kita akan semakin buruk. Dan segera semua mereka akan bersatu menghadapi kita, menghancurkan kita. Lebih baik kita segera melakukan langkah-langkah sebelum semua itu terjadi. Gerakan semua pasukan ke arah basis kita di Pondok Gede. Begitu RRI dapat kita kuasai. Dan sesuai dengan rencana kita, saya akan rekaman ini. Segera kita hubungi Ketua Aidit agar secepatnya meninggalkan Jakarta.
Saya kira kita harus cermatkan lagi perhitungan kita mengenai pasukan-pasukan yang segera bisa kita mobilisir di Jakarta. Ya, saya kira. Laksanakan rencana menguasai Halim dan negara kesatuan agar jangan Republik kesiangan Indonesia dan yang untuk menghindari pertempuran Pancasila pasti tetap jaya di bawah pimpinan Paduka yang mulia Presiden dia mau bikin panglima tertinggi ABRI pemimpin besar ya. Revolusi kita kerjakan yang sekarang kita Bung Karno diharap masyarakat tetap tenang dan tetap waspada siap siaga serta terus memanjat berdoa kehadiran Tuhan yang Maha Esa semoga Paduka yang mulia Presiden Panglima tertinggi ABRI, pemimpin besar Republik Karno, hanya di dalam kita pasti menang, karena kita tetap berjuang atas dasar Pancasila dan joy Tuhan yang Maha Esa. Sekian, terima kasih. Pimpinan sementara Angkatan Darat Republik Indonesia, Arto, Mayor Jenderal. Bagaimana Pak Arto? Apa jadi dilaksanakannya rencana penguasaan? Agar jangan kesiangan dan menghindari pertempuran. Sarwedi, dia mau bikin tuh dia mapangat ya? Ya, kerjakan sekarang juga.
Atau lambat secara militer gerakan kita akan dilumpuhkan. Biar saya benar ternyata. Barangkali orang boleh berkata Tuhan sedang berfirman, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai ketololan, bahkan mungkin juga pengkhianatan. Yang penting, kita harus terus bergerak. Paling praktis sudah dikuasai mereka. Mungkin kita masih punya waktu. Cepat dan atau lambat, secara militer, gerakan kita akan dilumpuhkan. Militer saya benar ternyata. Barangkali orang boleh berkata Tuhan sedang berfirman, tapi saya lebih suka menyebutnya sebagai ketololan, bahkan mungkin juga pengkhianatan. Kita tidak sendirian di Jakarta. Yang penting, kita harus terus bergerak. Di sini.
dari Merpati. Ganti. Merpati di sini. Merpati di sini. Silakan bungkam dan untuk sementara jangan mengadakan perlawanan. Perintah sudah diterima. Ganti. Bagaimanapun caranya, kolonel harus berusaha menghentikan tembak menembak. Mengingat di sekitar sini ada asrama dan penduduk cukup padat. Saya kira sebelumnya komodor perlu mengetahui bahwa tembakan dimulai dari pihak sana dan kami di sini hanya bertahan. Tapi sementara cobalah kita bubar. Kita berusaha kontak mereka. Sesuai tugas masing-masing, kita harus terus bergerak dan saling mengadakan kontak. Kawan ketua akan terus. Ya, seperti hantu. Jangan tembak. Bagaimanapun harus bisa. Sementara kita bubar. Kami hanya tunduk pada pimpinan tertinggi. Sesuai tugas masing-masing, kita harus terus bergerak dan saling mengadakan kontak. Kawan ketua akan terus berusaha mengirimkan kurir. Sementara kami terus bertahan di sini dan mengingat situasi yang lain bisa kami atasi. Kami sarankan komandan meninggalkan tempat gerakan ini kita tidak dan menunggu di koops. Tapi harus nyata. Di sini efeknya cukup saya saja yang menghadapi. Tanpa bentuk. Ya, seperti hari ini. Sementara kami terus bertahan di sini dan mengingat situasi cukup bisa kami atasi. Sebelum segala sesuatu, saya sarankan komandan meninggalkan tempat ini saya dan menunggu jangan ada yang meninggalkan lapangan. Di sini cukup saya saja yang menghadapi. Thank you.
Sebelum segala sesuatunya saya laporkan ke Kostrambil sekaligus meminta... Saya minta jangan ada yang meninggalkan lapangan. Barangkali saya bisa laporan kepada Pak Harto. Panggilan ini datangnya dari Presiden sendiri di Bogor. Sambil sekaligus meminta nota Bapak Presiden. Barangkali saya bisa laporan kepada Pak Harto di sana. Dia hanya mau mendengar dan tunduk pada pimpinan tertinggi. Bur, siap. Siapkan nota untuk Suparjo. Siap, Pak. Duduk. Maaf, Pak. Nota Bapak Presiden Sabedi ditujukan siap kepada... Ini yang Suparjo dinamakan gelombangnya revolusi. Ya. Ini semua Katismaran, Rimpel C. Indusian. Jadi, Sarwo, ini semua adalah biasa dalam revolusi. Ingat saja itu revolusi besar Rusia. Siapa saja menjadi korban pembunuhan. Dengan surat perintah Paduka, Komandan Batalion 454 mau meletakkan senjata. Karena dia hanya mau mendengar dan tunduk kepada pimpinan tertinggi. Bur, siap. Siapkan nota untuk Suparjo. Siap, Pak. Maaf, Pak. Nota Bapak Presiden ditujukan kepada Brigjen Suparjo. Ya. Ini semua memang di bawah pimpinannya.
siap menghadap memenuhi panggilan. Selamat siang. Silakan duduk. Yo. Yo. Silakan. Dabur. Ambil kursi. Kejadian seperti ini adalah biasa dalam revolusi. Oleh karena itu, harus kita mengerti, harus kita fahami. Fahami. Bahkan kita semua harus prihatin. Kita harus mampu meletakkan peristiwa ini di dalam kancahnya sejarah semesta. Silakan duduk. Ini hanya sebutir. Sebutir sejarah dalam sejarah. Karena itu pula, silakan. Angkatan darat tidak perlu mencurigai angkatan lain. Ambil kursi. Omar Dhani sudah memberitahu saya bahwa angkatan udara tidak tahu menau mengenai peristiwa ini. Dan saya sudah mengatakan kejadian seperti ini adalah biasa dalam revolusi. Tidak tahu menau, sama sekali tidak ikut campur. Oleh karena itu, harus kita mengerti, harus kita fahami. Akan fahami yang lain, Pak. Bukti banyaknya Sukmawati kita semua harus yang prihatin. Berasal dari pemuda rakyat, dilatih kemiliteran. Kita harus mampu meletakkan peristiwa ini dan lebih di dalam kancahnya mereka secara memiliki semesta. Senjata api seperti yang dimiliki angkatan udara. Ini hanya sebutir. Saya kira semua orang tahu bahwa mereka adalah jarah dalam relawan-relawan yang siap dikirim. Karena dalam itu pula, angkatan darat tidak perlu mencurigai. Selain itu saya kira tidak betul lain. Bahwa senjata-senjata mereka adalah milik angkatan udara. Omar Dhani sudah semua memberitahu saya. Semua senjata yang dimiliki angkatan udara. Bahwa angkatan udara tidak tahu menau mengenai peristiwa ini. Dan diberi nomor. Dan saya sudah mengatakan kepada Omar Dhani bahwa angkatan darat tidak tahu menau. Sama sekali tidak ikut campur. Sebentar, Pak. Siap. Akan tetapi kenyataannya lain, Pak. Bukti banyaknya Sukwan-Sukwati yang berasal dari pemuda rakyat, dilatih kemiliteran di wilayah sekitar pangkalan udara Halim. Dan lebih dari itu, mereka memiliki senjata api seperti yang dimiliki angkatan udara. Saya kira semua orang tahu bahwa mereka adalah sukarelawan-sukarelawan yang siap dikirim dalam rangka konfrontasi. Selain itu saya kira tidak betul bahwa senjata-senjata mereka adalah milik angkatan udara. Semua senjata yang dimiliki angkatan udara, seperti juga yang dimiliki angkatan-angkatan lain, didaftar dan diberi nomor. Semua senjata yang belum dipergunakan, bagaimana, Leo? Masih tersimpan di dalam gudang. Ini senjata angkatan udara, Pak. Tapi kami akan menunggu. Mereka mencuri senjata-senjata terbongkar. Siap. Karto, saya ambil alih langsung pimpinan Angkatan Darat dan saya angkat Pranoto sebagai pelaksana harian. Bapak Presiden, pada kesempatan ini saya juga ingin melaporkan bahwa atas inisiatif saya sendiri, saya telah mengambil komando dan mengambil alih sementara pimpinan Angkatan Darat. Inisiatif bagaimana, ini Leo? Sesuai dengan kebiasaan. Ini senjata angkatan. Apabila Jenderal Yani berhalangan, tapi kami akan maka saya selalu ditunjuk mewakili beliau. Mereka mencuri senjata-senjata dan demi memberi ketenangan umum serta para panglima kodam, maka ini saya umumkan. Pranoto, maka saya ambil alih langsung pula pimpinan Angkatan Darat segala sesuatunya pada Bapak dan saya angkat Panglima Tertinggi Pranoto sebagai pelaksana harian. Dengan demikian, maka berarti saya tidak lagi bertanggung jawab mengenai keamanan saat ini.
Tidak begitu, Harto. Pada kesempatan ini, saya juga ingin bertanggung jawab mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Saya telah mengambil komando itu tugasmu dan mengambil alih sementara harus pimpinan Angkatan Darat. Inisiatif ini sesuai dengan kebiasaan. Maka agar apabila Jenderal Yani berkenan pimpinan, dalam maka saya selalu ditunjuk harus ada penegasan video langsung dari Bapak Presiden. Dan demi memberi ketenangan umum serta para panglima kodam kepada rakyat, maka inisiatif itu saya umumkan melalui jawab mengenai pemulihan keamanan dan tapi dikarenakan Bapak Presiden telah mengangkat Jenderal Pranoto. Kalau begitu, maka sekarang dengan ini pula saya menyerahkan segala sesuatunya pada Bapak Presiden, panglima tertinggi. Tegaskan bahwa Jenderal Soeharto bertanggung jawab. Dengan demikian, maka berarti saya tidak lagi bertanggung jawab mengenai keamanan Pranoto sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat. Tidak begitu, Harto. Kamu tetap bertanggung jawab saya mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban. Tertinggi angkatan itu tugasmu. Harus. Pemimpin besar revolusi yang kalau memang demikian tugas saya, maka agar jangan menimbulkan dualisme pimpinan dalam Angkatan Darat. Harus ada penegasan langsung dari Bapak Presiden. Bagaimana maksud kamu? Semua keraguan-raguan dalam kalangan rakyat bahwa saya diberi tugas tanggung jawab saya pemulihan keamanan dan menyatakan bahwa saya berada dalam keadaan sehat walafiat. Akan saya siapkan dan tetap saya memegang tampuk pimpinan negara dan tampuk tegaskan pimpinan pemerintahan bahwa Jenderal Soeharto Indonesia bertanggung jawab mengenai pada hari pemulihan ini, keamanan tanggal 2 di samping Oktober Pranoto 65. Sebagai pelaksana harian pimpinan Angkatan Darat. Saudara-saudara sekalian, mengulangi perintah saya sebagai Presiden, Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Pemimpin Besar Revolusi. Lapor, Pangkalan Udara Halim dan wilayah sekitarnya sudah kita kuasai. Laporan selesai. 65, dan selanjutnya siap menunggu perintah. Dan untuk menghilangkan semua keraguan-raguan dalam kalangan rakyat, para jenderal yang menjadi korban, maka dengan ini laporan segera hasilnya. Saya sekali lagi menyatakan bahwa saya berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memegang tampuk pimpinan negara dan tampuk pimpinan pemerintahan dan revolusi Indonesia. Pada hari ini, tanggal 2 Oktober 65, lapor, Pangkalan Udara Halim dan wilayah sekitarnya sudah kita kuasai. Laporan selesai. Dan selanjutnya, siap menunggu perintah. Lakukan pembersihan. Usut dan cari bagaimana nasib para jenderal yang menjadi korban. Laporkan segera hasilnya. Kerjakan. Ya, jalan.
Betul, Pak. Saya yakin sekali, Pak. Saya pernah lewat sini, Pak. Ah, di sana itu, Pak, ada tenda-tenda. Ah, bangku itu juga saya lihat, Pak. Saya pernah ke sana. Ah, rumah ini, Pak. Tidak salah, Pak. Saya yakin, betul rumah ini, Pak. Betul, Pak. Apa kamu tidak berubah? Tidak, iya, Pak. Lapor, kami telah menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Di mana? Betul, Pak. Saya yakin sekali, Pak. Saya pernah lewat sini, Pak. Ah, di sana itu, Pak, ada tenda-tenda. Ah, bangku itu juga saya lihat, Pak. Saya pernah ke sana. Ah, rumah ini, Pak. Tidak salah, Pak. Saya yakin betul rumah ini, Pak. Betul, Pak. Apa kamu tidak keliru? Tidak. Iya, Pak. Lapor. Kami telah menemukan tanda-tanda yang mencurigakan. Di mana? Dilihat lutut atau kaki manusia. Saya sendiri menyaksikannya, Pak. Belum bisa dipastikan lutut siapa. Sumurnya sumur tua dan sangat sempit. Tapi baunya sudah mulai membusuk. Sementara hentikan penggalian. Besok saya sendiri akan ke sana.
pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita, Ilhan Jenderal, dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara sudah telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan pengeraan 30 September 1965. Kalau kita melihat kita empat ini bersama-sama adalah dengan lantai kepala masing-masing telah menyaksikan daerah suatu lubang pembongkaran adalah termasuk daripada penanaman jenazah lapangan jenderal kita, Ilhan Jenderal. Dan kalau saudara sudah melihat fakta pertama bahwa dalam sumur ini lubang sumur lama telah menjadi susah daripada latihan bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban oleh angkatan daripada tindakan-tindakan yang biadab anggota-anggota dan petualang-petualang pemuda rakyat yang gerwani dinamakan gerakan 30 September. Kalau kita melihat mereka tempat ini adalah di lubang buaya. Menurut anggota gerwani daerah di lubang buaya yang adalah termasuk dari adalah kurang dari daerah lapangan daripada hal yang tersebut. Dan kalau saudara-saudara melihat pula tata menurut bahwa dekat pada umur ini mungkin telah mengapa pusat daripada latihan subwan Presiden Panglima Besar kemudian dan subwan yang sangat yang dilakukan atau dilaksanakan angkatan udara, angkatan udara terlibat mereka dalam persoalan anggota-anggota dari pemuda rakyat dan gerwani. Tidak mungkin tidak ada hubungan satu fakta dengan mungkin mereka dilatih dalam rangka pertahanan dari pertahanan angkatan tapi nyata menurut anggota gerwani yang dilatih ini yang sekarang tertangkap di Cirebon daripada orang dari Jawa Tengah jauh daripada daerah tersebut. Jiwa jadi kalau menurut fakta-fakta ini daripada patriot angkatan udara mungkin apa yang benar-benar diamanatkan oleh Bapak Presiden yang lebih besar dengan pembunuhan yang sangat kita cintai pada para jenderal kita bahwa tidak angkatan udara tidak terlibat di dalam persoalan ini agar supaya sebenarnya para patriot anggota angkatan udara tidak mungkin membersihkan juga tidak ada hubungan daripada anggota-anggota angkatan udara dengan peristiwa ini yang terlibat daripada dalam petualangan daripada anggota angkatan udara. Saya oleh sebab itu terima kasih saya sebagai warga akhirnya daripada Tuhan anggota angkatan darat memberikan petunjuk yang terang jelas pada jiwa kalian perasaan bahwa setiap daripada patriot yang angkatan udara tidak jujur setiap bila mana benar-benar yang ada oknum-oknum pasti yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam dan daripada para jenderal kita yang tidak berdosa ini pada satuan-satuan saya mengharapkan khususnya dari resimen agar supaya para patriot dan juga anggota-anggota dari KKU dan membersihkan juga lainnya serta daripada anggota-anggota angkatan udara membantu yang terlibat menemukan dalam di ini dan turut serta
mengangkat. Saya sangat berterima kasih hingga jumlah bahwa daripada korban akhirnya seluruhnya dapat Tuhan ditemukan, memberikan petunjuk. Sekianlah yang terang jelas kami jelaskan pada kita sekalian. Terima kasih. Bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, setiap tindakan yang tidak baik, pasti akan terbongkar. Dan saya berterima kasih kepada satuan-satuan, khususnya dari Resimen Paraku, dan juga anggota-anggota dari KKU, dan satuan-satuan lainnya, serta rakyat, yang telah membantu menemukan bukti ini, prajurit, dan yang turut serta kawan-kawan mengangkat jenazah ini, yang hingga jumlah daripada korban rekan-rekannya dapat kami temukan. Yang sekarang kami sedang melepaskan yang perlu kami jelaskan pada saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Hari ini hari angkatan bersenjata kita. Hari yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang ditindakan oleh penahan, ditindakan oleh kejahatan, ditindakan oleh pengenjayaan. Tetapi prajurit, hari yang akan bersenjata kita, kawan-kawan kita sekalian, setiap prajurit, terutama tetap rekan-rekan dalam hari sekarang kita, kami sedang melepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, hari ini bahwa kita hari angkatan bersenjata kita menegakkan kejujuran, hari kebenaran, keadilan yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan Hartono, oleh fitnahan, dihinakan oleh pengkhianatan, dihinakan Sutoyo oleh penganiayaan, Letnan Tendean. Tetapi hari angkatan bersenjata kita, kamu semua, kita setiap prajurit, kami tetap rayakan kami dalam hati sanubari kita yang kamu tinggalkan, dengan punya kewajiban tekad kita meneruskan dengan nama Allah perjuangan yang Maha Kuasa, meneruskan bahwa kita akan tetap angkatan menegakkan kita kejujuran, meneruskan kebenaran, perjuangan keadilan kita, meneruskan tugas yang suci. Jenderal Suprapto, kamu semua, Jenderal Hartono, tidak ada yang Haryono, tahu Jenderal Parman, daripada kami yang di sini, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, 20 tahun Letnan, kita selalu Tendean bersama-sama membela kamu semua, negara kita, mendahului perjuangan kemerdekaan kita, kami membela kami semua, pemimpin besar kita yang kamu tinggalkan, membela punya kewajiban rakyat kita, meneruskan, saya tahu perjuangan kita, kamu manusia, meneruskan, tentu ada kekurangan, tugas, ada kesalahan, angkatan bersenjata kita, tapi meneruskan kamu semua perjuangan TNI kita tahun penuh, meneruskan memberikan tugas yang suci, semua dharma baktimu kamu semua, ada padamu. Untuk tidak ada yang lebih tahu yang tinggi itu daripada kami yang di sini, dan daripada saya. Karena itu, sejak kamu 20 tahun, biarpun kita hendak dicemarkan, selalu bersama-sama hendak difitnah, membela bahwa kamu pengkhianat, justru negara kita, di sini kami semua perjuangan kemerdekaan kita, kamu membela adalah telah berjuang, pemimpin besar kita sesuai membela cita-cita rakyat kita semua,
Saya menegakkan keadilan, kebenaran, kamu manusia. Tentu tidak ada kekurangan, ada kesalahan. Kami semua sedia juga. Kita semua demikian. Mengikuti jalan kamu. Tapi saya tahu jika memang kamu semua mereka itu benar. Telah 20 tahun kami Halo. Akan buktikan, memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu, rekan-rekan, untuk cita-cita adik-adik saya sekalian. Saya sekarang dan sebagai yang tertua, karena itu dalam TNI yang tinggal, kamu bersama lainnya, biarpun akan hendak dicemarkan perjuangan kamu, hendak difitnah, membela bahwa kamu kehormatan kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup lawan kamu, lawan adalah telah berjuang kami seluruh TNI sesuai sebagai pahlawan dengan telah kewajiban kita semua, asal mula kita menegakkan keadilan, yang menciptakan kebenaran, kemerdekaan. Allah tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Lima kita yang paling jika memang fitnah mereka itu benar, dialah kami akan hentikan segala sesuatu juga atas diri kita semua, rekan-rekan. Tetapi dengan keimanan adik-adik saya sekalian, kami semua yakin. Saya sekarang yang benar akan tetap sebagai yang tertua dan yang dalam TNI yang tinggal benar akan tetap hancur. Bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, fitnah berkali-kali, membela fitnah kehormatan kamu, lebih jahat dari pembunuhan. Menghadaplah sebagai pahlawan, lebih jahat dari pembunuhan. Pahlawan kita semua di dalam hati kami seluruh TNI dan saudara-saudara telah dibunuh. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita diperlakukan demikian, yang menciptakan kita. Tapi, jangan Allah. Kita subhanahu wa ta'ala, jangan kita, karena akhirnya dialah panglima kita dendam hati tinggi. Dialah kepada Allah yang menentukan segala sesuatu, juga iman kepadanya semua meneguhkan kita. Tapi dengan keimanan ini juga dia perintahkan kami semua yakin. Kita semua berkata yang benar akan tetap menang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Tidak benar akan tetap hancur. Fitnah. Fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi Jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, iman kepadanya meneguhkan kita, karena dia perintahkan kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran.